good morning and welcome back to my channel. So today, hari ini saya mau buat timun bareng cabe gulung. So hari ini mau moto pas punya morning routine selalu di rumah. So hari ini saya mau buat coffee yang paling viral tuh, dalgona coffee, sama saya punya corn lau mein. Let's go. Tinsa, saya sudah kasih makan dia sama satu lagi, tapi dia tengah tidur. Tapi ini dia terlepas tidur. Tin, pusing? Ada mu, tiup kipas. Ada mu, tiup kipas. Cocok? Datang sudah nih satu. Ini nama dia Tessa, ini Tintin. Ini ada manja-manja sedikit. Tinilai. Pau mami. Pau mami. Ni pula pergi pau. Pau mami. Dia tak mau. Hoi, pau mami. Itu bukan pau, itu gigit. Oh la 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 la. Ni selalu minta baring, so mesti mau begini. Tuh, minta gusuk. Tapi dia sundal. Oh, saya cuma guna nih, saya try guna 3-in-1 coffee. Heat 4 punya white coffee, ini saya punya favorite. Try. Okay. Hot water. So, try. 2 3 4, so try dulu 4. Sayang, so kita try. Ya, mampu buat macam ni saya tu. Ini pun sangat thick sudah ni. And also the coffee terlampau pekat. Tadi saya mess up everything, tertumpah. So saya kasih masuk ice box dulu, kasih sejuk. It's because saya tidak ice. Tang, sekarang mau masak corn lau mein. Mie mentah, sayur putih, bawang yang kena perap, and also minced pork. Oh ya, ini kamu simpan sedikit saja, it's because ini yang kena bawang kena perap ini ada minyak. Ini sedikit, banyak lah, satu sudu setengah. Kamu goreng ya, kasih angus, jangan lah terlalu angus. Macam ada kuning-kuning sikit sudah kan. Jangan kamu kasih terlampau angus here, because nanti kamu tahu juga kenapa saya buat macam ini. Oke, sikit siap di kamu. Mami ini bawang sama minyak ya, kasih masuk sini. Nah, kamu buat corn lau mein. Apa sekali dengan minyak dia, dan sini pun kasih ada bawang, ini kasih angus-angus sedikit because kamu mau rendam tumi kan nanti. So yang ini bawang, dan juga kamu simpan lah garam Ajinomoto. Ini saya punya mami punya secret ingredient, so saya tidak boleh bagi, so nanti baru saya kasih tengok lah. Sudah jadi begini, letak air. Lepas itu yang ini tambah lagi air. Air kau mendidih yang di kuali yang tadi saya letak air tuh, kau guring lah kau punya itu minced pork, gunalah non-stick pan. Tada. Oke? Okay. Minyak. Dan sedikit bawang.
semalah guna wooden spoon jadi saya guna sudu makan jalah. Masuk kamu punya pok, min stok. Terus sudah terjadi begitu kalau letak si kita ya. Ini mince pork sudah siap kerapnya, bukan saya. Kakak saya yang beli kasih saya. Pas itu simpanlah sedikit kicap. Oke, sudah nih. Kalau kamu mau kasih tambah hitam, kamu kasih tambahlah. Kalau kamu tidak mau hitam sangat pun dari kamu lah. Saya pun tidak tahu macam mana mau begini. Mau kasih masuk mie kamu. Mie sangmen dia macam ini gini. Sangmen, mie mentah kalau Melayu panggil. Dia aku kasihlah cerai-cerai dia macam gini. Oke. Sudah air sejuk. Lepas kamu angkat nih kasih masuk di sini air sejuk. Lepas tuh masuk balik di sini dan baru transfer begini nak. So, angkat nih. Saya masuk di sini. Oke. Okay. Pas kasih masuk di sini, biarkan dia saja. Pas kamu ambil dari air sejuk, kasih masuk balik sini dan kasih buat dia macam ini ya, asalkan dia kena panas. Saat tadi sudah cuci guna air sejuk. Tekanlah bakal kamu makan sejuk-sejuk begitu kan. Tambah lagi sekicap. Oke, beli sudah nih. Dan kamu beli angkat balik, terus kasih transfer pergi di sini. Aku ambil lebah sikit-sikit air dia untuk kasih dia jadi basah-basah sikit. Macam juga di kedai itu, kamu percayalah ya. Kamu mix sudah semua. Semua sudah mix, yang semua tercampur sudah. Jangan lupa juga sayur kamu. So ini boleh transfer pergi mangkuk yang cantik sudah. Oke. Okay. Satu mie, bilan sayur. So ada lagi sayur. Saya ada add satu telur lagi. So wait. So ini lagi. Wait ah. So, saya tengah masak telur. So sekarang saya mau add punya mince pork. Siap dah. Lepas tu letaklah di sini. So, jadilah kon lau men cincai si Linda. Kon lau men besi si Linda. Bukan kon lau men cincai ya, okay? Ini resipi mama saya ni, kamu jangan. Now saya buat tu yang coffee viral. Saya tidak ice, it's because saya pun saya lupa beli. Ini sudah siap, ini corn lau mein, mince pork, telur, sayur. Saya punya tokota kopi yang tidak menjadi, and lada laki saya yang buat ini. Jangan. So, ini saya punya apa? Kopi. Amazing juga, oh. Wow, tengok. Sedap sebab saya guna low fat milk. Mulailah sebab saya coffee lover, memang sangat sedap. Brilliant.
Sedap. Masa punya mie lagi. Oh, ini balik-balik mau minum. So yang mie ini, kamu pandai-pandai lah tuh telur. Mau kasih campur ya, maksudnya mau makan kedai. Sebelum makan kasih campur dulu semua. Udah keluar telur sah. First try. Mangga sedap, resepi mama saya pula. Kalau aku letak ledak. Kamu tahu kurang apa? Sup. Cam di kadai suah. Betul, saya kurang sup. So, saya makan dulu. Saya baru saja siap makan. Habis jual lah saya makan, tapi tetap panjang. Jadi ada tinggal sedikit lagi. So, tuh. Tinggal sedikit lagi. So, saya tidak boleh habis. Tapi, atau kamu tahu kenapa tidak habis mie ya? Gara-gara ini kopi, sadap. Tapi, next saya mau buat, saya mau kasih tambah lagi kopi dia. Supaya kopi dia lagi pekat. Saya kan kopi lover. Gincing. So, apa-apapun, sampai sini saja saya punya video. Sorry lah kalau tidak amazing, video saya tidak syoka, apakah, oke? So, jangan lupa subscribe YouTube saya. Kalau kamu suka, kamu tanda like. Dan juga jangan lupa subscribe. Ding-ding! Bye!